suasana alam yang asri, suara burung yang benar-benar dari alam langsung. Masya Allah ya, indah banget suara burung berkicauan. Ini di kebun belakang rumah. Daun kenikir subur banget meskipun pohonnya berdesak-desakan. Cabai rawit, cabai panjang ya, ini bukan cabai rawit, cabai panjang. Banyak banget di sini semaian cabai panjang. Kangkung. Kangkungnya udah mulai subur lagi. Masya Allah. Ubi, ubi rambat juga mulai subur. Alhamdulillah. Ada kenikir juga di sana. Itu ada kemangi. Yang itu kemangi ya. Tuh, kemangi. Bayam sudah berbunga. Kebun yang di belakang rumah sudah berdesak-desakan. Ada bayam, kangkung yang udah gak keruan lagi. Udah banyak, udah berbaur menjadi satu. Sama kenikir juga. Jadi kenikirnya juga sangat banyak ya. Karena kemarin itu emang tanam benar-benar banyak bijinya. Jadi disebar di satu tempat terus dipindah-pindah. Ini dipindah-pindah ya. Kalau dia dipetik terus, dia akan ngeluarin cabang-cabang baru. Ini jarang dipetik ya. Jadi tinggi ini. Yang lainnya tuh, Masya Allah. Ini udah ada beberapa cabang. Padahal ini satu pohon, ada 4 cabang. Nanti dipotek lagi, keluar lagi tunas-tunas baru. Dan kita update sawi casing yang aku tanam. Dua minggu hasilnya seperti ini. Udah segini ya tingginya. Ini gak dipupuk apa-apa. Jadi dia agak lambat perkembangannya ya. Masya Allah.
Semoga nanti bisa panen berkali-kali sampai mengeluarkan bunga dan menjadi biji, bisa disemai lagi, bisa ditanam lagi. Ya, semoga ya. Amin. Semoga subur, rimbun. Dan di sini juga ada bayam. Tuh, anakan bayam banyak banget di sini. Gini ya tuh. Ini anakan bayam. Masya Allah, apa yang kita tanam selalu tumbuh ya, walaupun gak subur-subur banget, tapi bisa menghasilkan. Alhamdulillah, senang banget. Yang di sini ada daun singkong yang udah dipanen kedua kali. Ini udah dipotek ya, udah dipotek kedua kali, dan pohonnya udah lumayan tinggi. Alhamdulillah. Happy ya ketika melihat kebun yang sudah subur rimbun seperti ini, udah siap panen berkali-kali, udah 7 kali panen ini, udah 7 kali panen ya, alhamdulillah. Dan bayamnya juga, karena kangkung sama bayam tumbuhnya barengan, alhamdulillah. Padahal bayam gak ditanam ya, tumbuh liar. Dan dia bayam itu bisa tumbuh di kondisi apapun, tapi harus disiram. Kalau nggak disiram ya dia nggak akan tumbuh. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.